Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara memasang pintu yang cepat dan tepat. Oke, langsung saja kita mulai. Biasanya di daerah kami, lubang untuk dimasukkan kunci kurang pas. Terpaksa kita menambah kedalaman lubang tersebut. Tabur yang saya pakai seperti ini. Kita harus memperlonggar lubang tersebut untuk supaya memudahkan kita memasukkan kunci yang akan kita pasang. Oke. Kita garis mengikuti. Oke sahabat, klik subscribe dan tekan tombol lonceng ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Kita garis menurut ukuran kunci yang akan kita pasang. Saya melubangi kunci tersebut dengan mata bor khusus yang banyak dijual di pasaran. Biasanya kami memakai untuk melubang kunci untuk lemari, kunci merek tertentu. Oke, sekarang kita memasukkan. Saya memahat menata pinggir pintu supaya bodi kunci rata dengan pintu. Oke sahabat, klik tombol subscribe ya dan tekan tanda lonceng supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, setelah rapi, setelah pas, kita masukkan silinder kunci. Oke, sana semuanya. Nah, seperti ini. Sekarang saya menggaris untuk membuat lubang pada kusen. Nah, seperti ini. Sama, saya memakai mata bor yang saya pakai tadi. Ini semua demi kemudahan kita dalam bekerja. Oke, sana semua, klik tombol subscribe dan jangan lupa juga tombol lonceng supaya sana semua tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Terima kasih bagi saudara-saudara yang telah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk para rekan-rekan yang seprofesi dengan saya, yaitu tukang pintu atau jendela. Bisa jadi Anda
tukang pintu, bisa juga menjadi tukang pasang pintu. Material dibuat untuk kita semua untuk mempercepat pekerjaan kita. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Saya mengharapkan kritik dan saran dari saudara semua. Silakan tinggalkan komen di bawah. Saran-saran rekan semua sangat bermanfaat untuk saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.